Memasuki 4 hari penerapan PPKM darurat, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang bertindak tegas terhadap warga yang masih melanggar aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan aturan PPKM darurat ini. Warga yang terjaring operasi justisi karena melanggar protokol kesehatan langsung disidang di tempat. Pelanggar protokol kesehatan umumnya tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak sesuai standar. Jadi kegiatan kami adalah mendukung program pemerintah untuk meminimalisir mata rantai COVID-19 dengan cara melakukan penertiban dan juga penindakan melalui proses sidang di tempat. Jadi secara teknis, tim tindak kami, Bapak Kasat Sabara, melalui penyidik tipiringnya melakukan serangkaian kegiatan justisi, hunting terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan, dibantu juga utamanya dari rekan-rekan Satpol PP sebagai penegak perda, melakukan razia berkeliling mencari pelaku pelanggaran protokol kesehatan baik perorangan maupun pelaku industri. Pelaksanaan sidang di tempat berdasarkan pada Imendagri nomor 15 tahun 2021 dan dikuatkan dengan Imendagri nomor 16 tahun 2021. Perda yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021. Ancaman hukuman sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 pasal 34 ada dua jenis sanksi. Yang pertama, denda minimal 5 juta dan maksimal 50 juta rupiah atau kurungan penjara 3 bulan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.